cius nih. Kagak nyesel. Contoh, masa ibu baheula keur pararawan keneh, bapak-bapak baheula keur perjaka keneh, can boga nanaon. Hidup Anda masih numpang sama orang tua. Dulu ketika Anda belum punya apa-apa, hidup Anda masih numpang sama orang tua. Dulu kalau salat yang dibaca surat naon? Qul hu. Qul ya. Inna dikawinin punya suami, dikawinin punya istri, boga anak, boga titel, nambahan jabatan, gaji gede, insentif gimana mana menang, motor kabeli, mobil kabeli, imah kabeli, baju hejo kabeli, baju naeta burak itu burabu disebut hejo lain burak lah, baju hidung kabeli, baju biru kabeli, ungu warna janda kabeli. Punten, saya mah tidak bohong. Unggal hayang beli baju siga kumaha duitna aya. Unggal hayang jajan dahareun siga kumaha duitna aya. Dengerin saya, sebagai tanda syukur Anda kepada Allah, saat ini lamun salat mau dibaca surat naon? Tukang ngohaka kuping. Geus bosan nenda malaikat oge. Pasti cenah mun teu eueuh dina. Siapa lo Bandoras? Naon judulnya sih kak? Mana tuh dekat sini ini? Oke. Siapa yang bawa Quran maju? Ngaji mama bawa Quran, bawa buku, bawa pulpen, catat nih ngaji, bawa tas segala lede, wadah berkat. Hadirin, bagaimana sih yang namanya kita seorang yang beriman? Anda silakan lihat di dalam Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina arwaikum. Sesungguhnya orang yang beriman ini bersaudara, ini tidak bersaudara nih di pesantren. Kalau ada yang bertikai, damaikan. Jadi kata Allah dalam ayat ini, kita ini bersaudara ini dari ujung ke ujung saudara. Kalau ada yang ribut, bertikai, berantem, jangan jadi kompor meleduk, dipanasin. Ibu tahu kompor meleduk? Emang kenapa lo gak berani lawan, lawan, lawan? Itu kompor meleduk. Kata Allah, fa'aslihu, damaikan di antara mereka. Jadi kalau kita melihat ada orang yang bertikai, jangan dikomporin, tapi diakur-akurin, diislahkan, didamaikan. Ada yang berantem dalam keluarga ngaco? Ada yang berantem sama tetangga? Kita punya kewajiban mendamaikan semuanya, berusaha. Soal hasilnya itu hak prerogatif Allah. Bagaimana yang namanya kerukunan dalam hadis Nabi? Rasul bersabda, al-muslim wal-muslim kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya seperti sebuah bangunan. Yang satu dengan yang lain saling menguatkan sambil menjalin jari-jemari seperti ini. Bu, yang namanya bangunan ada batu kali, ada besi, ada hebel, ada batako, ada batu bata, ada pasir, ada semen, ada air, betul? Disusun rapi, dipreser, cuman ada pasir doang, ada semen, ada air. Udah rapi, terus lagi diapi, cuman semen doang, ada air. Kenapa tahu saya bekas tukang dulu? Terus udah kering, dicet, saya tanya, yang kelihatan dari luarnya naon? Cet. Artinya apa? Kita ini variatif. Anda lihat, nih. Jari jemari tingginya sama apa tidak? Gendongnya sama apa tidak? Sama bangunan. Jadi Rasul mengajarkan kerukunan dalam bermasyarakat seperti jari jemari. Kita ini variatif, tidak sama, bervariasi. Profesi kita,
keahlian kita semuanya tidak sama ibarat jari jemari. Iya nam, gendut apa kurus, tinggi apa pendek, artinya apa? Di masyarakat yang manapun ada orang yang hebat, dia punya kontribusi yang sangat besar, dia bisa jadi berkorban dengan harta, berkorban dengan ilmu, berkorban dengan tenaga, berkorban dengan waktu. Banyak yang dia lakukan, gendut semuanya dia kerjakan, tapi kenapa dia pendek? Artinya orang tadi tidak sombong. Jangan sombong jadi orang. Apa yang disombongkan oleh kita? Apa yang dibanggakan oleh kita? Allah berfirman dalam hadis kursi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan baju hejo atau enggak kelampu euy aing mah. Mata abi beurih sih nini-nini ye. Maaf saya nyaan, saya teh geus 70 tahun jadi lamun kana tiap hari beurih tuh cayan wae. Sorry ya, Ce. Ece boleh ngarekan kena naon antum make lampu, ngerti teh kana nyinyir wae sih. Jadi deh, ini kalau ngomong. Jadi Allah berfirman dalam hadis kudsi, sombong adalah selendangku, siapa yang mengenakan selendangku dia memusuhiku. Jadi jelema tong sombong. Ayat ini turun 14 abad yang lampau. Aneh tapi nyata, sampai detik ini masih banyak manusia sombong. Iye apa iye? Mana orang yang ngaco? Ayah nu sombong asa aing panggeulisna, asa aing pangasepna. Ayah. Ayo, perhatikan. Ini hidungnya begini, jidatnya begini. Nyengir ceuk. Tuh beda ieu mah. Beda ceuk nu ieu nu diumlang. Aing nyengir ceuk. Tuh beda. Satanya, wajah mereka kayak begini, pesenan mereka apa pemberian Allah? Anda lihat Ali Imran ayat 6. Walladzi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah, bukan pesanan kita. Makanya jangan sombong merasa paling cantik. Itulah kenapa yang dinilai oleh Allah bukan wajah, bukan bentuk tubuh, tapi hati kita. Inna allaha la yanduru ila suwarikum wa sarikum walaki yanduru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita, bukan wajahmu yang tampan rupawan, tapi hatimu. Wajah pemberian Allah, bentuk tubuh pemberian Allah, tapi hati bisa dididik, hati bisa dilatih, hati bisa ditata, bisa diajari harus bagaimana kita punya hati. Tong sombong deh. Manusia we kurang syukur. Negara rendut hayang pegang. Nonton TV iklan. Pingu bang hati hiping minum amalusnya tetap pesat dikit. Iya apa survei membuktikan. Nih yang begeng kayaknya kurang gigi nih. Pengen gendut. Minum jamu empek tongseng. Yang gerupnya pipinya doang sama perutnya. Saya nggak bercanda, saya punya jamaah pegang kasida. Tapi yang anda harus tahu, orang kurus dengan orang gerut makannya banyakkan orang kurus. Marah nih, bercanda ucu. Orang yang kulitnya kayak kita selalu